A few moments later. Turun ya Pak. Kita tinggalkan Taman Badegolan di PLTA. Ini ya udah selintang ya. Nah nanti rencananya itu aku akan ke sana. Yuk miring yuk. Pelan-pelan weh, pelan-pelan. Nanti pada protes. Nggak bisa lihat pandangan. Ya, langitnya udah mulai putih karena hari semakin siang. Tadi mau ngecas baterai nggak bisa. Ya wes lah, nanti sedapetnya ya. Tuh nanti aku kesana. Sekarang pukul 9.40. Nanti ada itu jalan depan. Aku belok ke kanan. Tak tunjukin kalau dari atas seperti apa. Nah ini kita ke kanan. Desanya ini Sendang Dalem. Tuh Josbet tuh Gunung Rayang atau Gunung Merayang tuh. Tadi dikasih tahu ada rumah di atas itu kan. Aduh. Saya ini pada putar balik bahaya ini. Pada liburan ya, liburan ujian. Tuh pemandangannya. Tuh gunungnya. Tuh Gunung Merayang. Bisa dirambat sampai atas. Kalau mau silakan. Resiko tanggung sendiri. Ini mungkin depan jembatan nih, ya bener kan? Aku nggak tahu ya, ini sering buat mancing atau enggak. Biasanya tuh mancing-mancing tuh loh. Ini mungkin warung. Apa itu ya? Kayak jalan inspeksi mungkin. Sini aja bagus. Mandek sih. Ini loh, tak liatin. Wow. Itu, sini aja bagus. Airnya jernih, hijau. Nanti yang sebelah kanan tak liatin juga kok, nggak usah khawatir. Kalian nggak usah khawatir, nggak usah protes. Tuh, oh iya bener mau mancing tuh. Sese. Iya ini para pemancing, tapi pemancing ikan ya, bukan pemancing kerusuhan. Yuk lanjut yuk. Widih, gurungnya mantep bet. Gurungnya mantep sekali. Rahayut. River Tabing. Mau kenceng-kenceng jalannya berontok rusak-rusak kayak gini mau kenceng-kenceng. Nanti tak liatin dari atas tentang Taman Badegolan sebenarnya itu kan masih baru. Ya anggap aja sekitar 1,5 bulan lah. Gara-gara ada yang unggah di TikTok sama Instagram. Tapi kalian kalau kesana hati-hati ya, maksudnya jangan sampai terpleset jatuh. Itu kan aliran pengairan itu walaupun tingginya apa dalamnya cuma 2 meter, nggak terlalu dalam banget, tapi arusnya kenceng, makanya jadi mirip Sungai Ara, Sungai Are. Di mana jalan pertigaan ke kanan tak liatin nanti. Di sana tuh loh. Kemarin aku dari atas sana ya, perbukitan sana bawah Gunung Kembang. Emang pinter banget aku yang milih rute ya. Ini ada pertigaan, tak ke kanan dulu. Jalannya berontok-berontok, rusak-rusak. Jangan biar nanti aku ke kiri sana kok. Se. Wah, bener hancur jalannya. Eh, tak skip baik, kita langsung bertemu di atas. Di Waduk Kuda Selintangnya. A few moments later. Aduh hancur banget jalan di belakang sana. Jangan deh kalian jangan lewat jalan tadi. Selain hancur juga ada jembatan yang lagi diperbaiki tuh loh. Parah-parah, banyak lumpurnya. Ini sekarang udah sampai di ujung sini ya, Bendungan Wadah Selintang. Nanti tak liatin ya.
kalau dari atas Taman Bedugulan itu seperti apa. Tuh, kita sekarang lihat waduknya dulu. Waduk Wadah Selintang. Wah, asik banget kalau langitnya biru tuh, asik banget nih. Gila. Kayak di mana ya, ngingetin di Waduk Gajah Mungkur dulu waktu aku masih kecil. Itu keramba-keramba itu buat ikan nila kayaknya, yang kemarin aku beli itu loh. Pepes ikan nila kemarin. Ini warung buat ngadem. Ini mobil Swiss. Mobil Swiss. Ini kan ambulan jadi kayak mobil Swiss. Katanya mirip Sungai Ara yang di Swiss. Tuh, ya toh. Kemarin aku dari sana, dari atas, jadi dari Pituruh itu ada yang dari mana? Desa Kalijering, ya, yang tebusnya sini, Pasar Pon, kemudian yang sana, yang Desa Somo Gede, sama satunya lagi Gunung Wayang yang sana, yang deket SMA Wadah Selintang loh, sebelum pasar. Dan inilah Waduk Wadah Selintang. Tak lihat ini nih, nanti aku diprotes lagi. Tuh, ya toh. Tak lihatin dari sana. Oke, okay. Saya tak liatin belakang. Walah iki ana rombongan bocah sekolah SMK mungkin ya. Tadi itu aku rencananya sebenarnya itu mau ke sana ya. Nanti tembusnya yang ke Pemandian Krakal, tapi nggak jadi. Alhasil nanti aku akan putar balik sini, tapi sebelum putar ke sana aku tak mau liatin sama kalian Taman Bedugulan itu seperti apa kalau dari atas. Dan itu cuman musim hujan atau kalau debit airnya tinggi. Kalau airnya rendah itu dia nggak akan dibuka. Makanya aku kemarin waktu musim kemarau kesini nggak lihat itu aliran yang gede banget tadi itu. Kita liatin ya bawah seperti apa tuh. Wah, itu kan, itu kalau musim kemarau ya. Sini dah guys. Itu kalau musim kemarau itu nggak dibuka aliran air yang gede itu, cuman yang kecil doang. Dan puncak pengunjung itu kemarin ya kan, ini rame dalam satu bulan ini, itu sampai sana, sampai deket pintu masuk. Nggak tahu ya besok setelah ini mungkin aku tayangin apakah ada yang nonton, mungkin lebih rame lagi, aku nggak tahu. Mungkin di hari libur akan lebih panjang lagi dan pengurus desa bakal kesulitan ngatur kendaraan. Oke, ini tadi yang aku datangi sana ya, ini dari sini, kemudian aku dari sana juga yang deket toilet itu. Tapi sebelum tak akhiri, tak foto dulu sih. Bedugulan Wadah Selintang, yuk kita tinggalkan Bedugulan Wadah Selintang. Nanti aku akan turun lagi, nggak lewat jalan yang sana, tapi muter ke bawah. Nanti kita ketemu langsung di sana yang pertigaan deket SD itu loh. Sebelum nanti aku akan naik ke sana, ke Pasar Manisan katanya. Di sana katanya view-nya bagus. Tuh, ada aneh. Cepet. Udah sampai sini. Ya udah, ini video aku skip. Kita ketemu lagi di pertigaan sana ya, yang tadi aku masuk lewat jalan-jalan jelek itu loh. Ini buat tongkrong-tongkrong dan parkir kalau ke Bedugulan Wadah Selintang. Pesona Wadah Selintang. Dulu pertama kali aku San Mori, tapi waktu itu aku belum pakai action cam. Kemudian lewatnya jalan Kaliwiro sana itu dahsyat banget sebenarnya. Joss. Ya udah, kita ketemu di sana ya, di pertigaan sana. 2000 years later. Oke, ini aku udah sampai sini ya. Kalau tadi pertigaan ini aku ke kanan, sekarang aku ke kiri. Karena jalannya tidak memungkinkan, itu rusak parah jalan. Kalau misalnya kalian yang badannya gede-gede, bergelambir dan sebagainya, bisa ambiar itu airnya, air badan tuh ber-ber-ber-ber-ber, ambiar gitu, bisa ambiar. Ini ada SD kan,
Si SD apa iki? SD apa ini? Enggak ada tulisan. SD apa enggak ada tulisan? Guys, lanjut. Soalnya nanti ada pertigaan katanya. Nah, pertigaan itu aku enggak akan terus, tapi yang ke kanan. Nanti akan ada pasar katanya, pasar manisan atau apa aku enggak tahu. Nanti kita cek ya, soalnya tadi aku lupa-lupa ingat sih dengan yang diomongkan. Kalau yang ini lanjut lurus sana ke Alian kan aku udah pernah. Nah, ini nanti aku kanan. Wah, ini jalur San Morinya anak-anak Kebumen ini. Wih, jalannya nikung-nikung. Masih asik. Selama jalan desa Sendang Dalem. Oh, berarti tadi itu SD Sendang Dalem. Di mana pertigaannya? Ayo bu, lari bu. Tante ini, wis. Ini kali ya. Pak, derang pak. Nek pasar manisan pundi pak. Nek sing mriko minggah nggih. Oh, nggih matur pak. Yuk jalan. Anda berada dalam kawasan rawan tanah longsor. Ya mudah-mudahan aman lah. Mudah-mudahan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Tali purung katanya ntar. Gini, kita naik gunung jadinya. Ini aku gak tahu ya nanti sebagus apa dan sejelek apa jalan di depan sana, karena aku spekulasi aja, mana aku pakai bori lagi. Widih, keren banget. Aku tuh sebenarnya pengen lihat kiri. Bentar ya. Oh, terhalang tanaman. Ada cermin cembung depan kosong. Tuh aku tuh. Wow, keren banget. Keren. Enggak. Masih kerenan para ngabers. Jangan ditiru ya, aku ini spion aku lepas, besok tak pasang lagi. Gila, keren banget ini jalan. Ditaruh bronjong buat nahan ini tanah biar gak longsor. Anda berada dalam kawasan tanah rawan longsor. Itu ada masjid. Gila. Perjalanan yang nice. Widih, sampai atas. Ini mungkin puncak depan. Pipa kan, pipa selang ya, selang air ya. Kirain ular. Waduh, jos. Sik, mandek sik. Sana di atas sana ya. Widih, keren. Mantep banget. Bahkan motor ini bisa aku taruh atas sini kali ya. Oh iya itu. Itu waduknya. Ini jalan CC. Itu waduknya tuh ya. Jos banget. Motor ditaruh tengah jalan gini masih aman jam segini. CC tak liatin. Bapak,
Tada. Motor masih aman. Motor masih aman. Iya. Yeah. Oke, minggir, udah. Tomel itu orang banyak ntar. Widih, keren. Gila, nggak nyesel aku jalan-jalan hari ini. Ternyata aku menemukan pemandangan yang sangat indah di Kabupaten Kebumen.